Terima kasih Woi, Mbak stop, Lita stop. sudah berpartisipasi di acara LB Banten ini. Mudah-mudahan insya Allah kita mengadakan sebulan sekali. Mas Balita nanti mungkin selanjutnya bisa meramaikan kembali Mas Mugik dan Balita Surabaya. Terima kasih Mr. Jack. Salam hormat, salam kangen dari Banten. Untuk selanjutnya mungkin Abah panggilkan Bang Gondes untuk bernyanyi satu lagu saja sebagai penutup. Sebagai penutup, kami minta Bang Gondes untuk membawakan sebuah lagu karyanya yang kemarin Abah lihat di acara itu, asik sekali. Ayo Bang Gondes, diambil gitarnya. Terima kasih Mas Mugik, Mas Ibnu. Ini sebagai nanti ketemu lagi bulan depan ya. Terima kasih sekali. Wa, Guru Dimas. Halo, Wa. Iya, Dimas, silakan. Sebenarnya aku ada satu pertanyaan seputar pertanian tadi. Sedikit aja mungkin. Di Jawa Timur ini sedang gencar-gencarnya itu hama tikus. Ya, mungkin di berbagai daerah juga ya, hama tikus ini lagi gencar-gencarnya dan banyak petani di Jawa Timur ini gagal panen. Contohnya di Lamongan ini seluruhnya gagal panen karena tikus. Gitu ya. Untuk tasi hama tikus ini. Atau mengatasi secara keseluruhan ini gimana? Barangkali Mas Gondes bisa jawab itu. Kalau menurut pengalaman spiritual saya, kalau hama tikus, kalau kita umumnya pakai, kalau yang natural ya pakai gernuk CS. Iya, pakai gernuk mas. Iya, buah gernuk. Iya, iya. Kalau menurut pengalaman saya, kalau yang diambil dari sisi alamnya, kita pakai gernuk. Karena kan buahnya itu kan mengandung apa sih aroma yang kurang sedap ya. Itu di apa sih di kotakannya itu di sisi-sisinya maksudnya ya, di setiap sisinya itu ditabur-taburin kalau kita biasanya. Makanya kenapa di setiap sawah atau di galengan-galengannya apa ya bahasanya mungkin beda-beda ya. Di galeng-galengannya itu ada selalu pohon gernuk ya kan? Sering dilihat. Nah, itu sebetulnya bukan asal-asal tanam, memang ada manfaatnya ya, terutama untuk tadi karena ya, ya. Yang pekat, yang tidak sedap, akhirnya tikus-tikus nggak terlalu ingin masuk gitu, ya. Biasanya pakai begitu, pakai gernuk. Iya nih, kan kemarin saya habis dari itu, kan istri saya ngajar di Lamongan di dekatnya sawah-sawah gitu. Ketika istri saya ngajar kan saya sering ke sawah, apa bincang-bincang sama petani gitu. Rata-rata di Lamongan itu gagal panen semua karena tikus. Iya, ya, mengeluh mereka semua. Waduh, ya mungkin coba saya itu, kalau saya ketemu para petani itu mungkin coba saya usulkan itu ya. Itu kalau menurut pengalaman saya iya pakai gernuk. Cuma kadang yang nggak paham kan gernuk langsung ditebang-tebangin ya kan. Buat-buat main-mainan. Padahal kan manfaat-manfaat lainnya iya. Lebih cenderung pakai tanaman-tanaman yang berbau tidak sedap. Kalau di organik ya di organik itu bisa juga pakai apa sih fermentasi kayak bawang putih. Kita pakai fermentasi bako, bekas puntung rokok untuk jumlah-jumlah yang kecil seperti tanam-tanaman basah, tanaman-tanaman hijau ya disebutnya, tanaman basah, sayuran basah itu pakai tadi fermentasi dari bako atau fermentasi dari bawang putih karena aroma, kita ngambil aroma-aromanya aja. Kalau yang pendekatannya dengan alam ya Mas ya. Kalau yang ya tentunya banyak ya. Ya, kalau permakultur sendiri yang ya, tadi terima kasih Mas. Permakultur sendiri yang saya jelaskan sebetulnya bisa jadi konsep hidup yang lapang, yang sustainable, yang bisa pendekatannya itu kita banget lah. Buat edisi-edisi berikutnya. Ya, permakultur itu bisa buat konsep hidup benar-benar nyaman, aman, tenang, makmur, damai. Siap. Siap. Salam kenal Mas Guru.
Mas Guru ya? Iya, salam kenal Mas ya. Terima kasih jawabannya membantu sekali, nanti kita lanjut caprian. Saya ntar main ke sana. Oke, ya. Terima Siap. Kasih banyak. Mas Gondes vokal sebuah lagu penutup. Oke, ada ya? Wah, masuk. Ya, assalamualaikum. Sebelah aja belah kita, Pak. Oke, semuanya selamat mendengarkan. Lagu ini terinspirasi oleh sinyal tegangan WiFi. Iya, terima kasih juga buat sinyal 4G, WiFi, karena kalian kita semakin begitu dekat. Semua asik sendiri, padahal kita di sini udah enggak ada lagi kata-kata peduli. Semua asik sendiri, padahal kita di sini udah enggak ada lagi kata-kata chemistry. Sebuah cerita tentang gaya hidup manusia yang hidup dengan bergelimang harta di dunia. Harta tata wanita pun mereka punya, tapi mengapa hidup terasa menderita? Kita pernah berjanji dalam hati bahwasannya kita akan selalu tetap berbagi, tapi kini apa yang telah terjadi? Kau malah asik dengan duniamu sendiri. Semua asik sendiri, padahal kita di sini udah enggak ada lagi kata-kata peduli. Semua asik sendiri, padahal kita di sini udah enggak ada lagi kata-kata chemistry. Kita pernah berjanji dalam hati bahwasannya kita akan selalu tetap berbagi, tapi kini apa yang telah terjadi? Kau malah asik dengan duniamu sendiri. Semua asik sendiri, padahal kita di sini udah enggak ada lagi kata-kata peduli. Semua asik sendiri, padahal kita di sini udah enggak ada lagi kata-kata chemistry. Semua asik sendiri, padahal kita di sini udah enggak ada lagi kata-kata peduli. Semua asik sendiri, padahal kita di sini udah enggak ada lagi kata-kata chemistry. Semua asik sendiri.